ini kita nak unboxing satu item baru, iaitu folding transport card for camping equipment. Okay, beli kat Decathlon. Right, so ni bentuk dia. Okay, ini dalam keadaan macam ni. So kita akan buka dia. Right. Yang pertama ada kotak ni. So, dalam kotak ni ada tali lah, tali strap. So saya assume dia untuk ikat barang-barang yang kita letak dalam tu. So maybe dia dah melebihi paras ketinggian dia. Right. So kat sini dia ada satu hook kat hujung. Dua hook boleh laras. Dan ni hook keempat. Okay. So ini dia punya item. Right. So ini bentuknya. Dalam bentuk foldable yang sudah dilipat. Okey, macam mana dia lock? Adalah pada satu klip. Okey, bentuk setelah dilipat dia punya anggaran dalam 9 inci ataupun 23 cm. Tingginya dalam 32 inci, tak lebih lah, dalam 30 inci, dalam 76-77. Okey. So lebar dia 8 inci macam tu. Alright. So macam mana kita nak buka dia? Buka klik ni. Tarik sini. And then kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah ni. Okay. Kita tekan saja. Alright. So, ini bentuknya. Okay. Dia punya pemegang boleh buka dengan tekan button kat sini. So, dia boleh ke sana dan dia lock kat sini. Okay. Lock. Dan tayar bahagian handle saja yang berpusing, belakang tidak berpusing. Okey, sekiranya kalau ikut penerangan pada website, dimension dia adalah 70 kali 41, ketinggian dia 455, panjang 70, lebar 41. Tapi kalau kita ukur sini, sini tunjuklah sini. Alright, panjang kat dalam ni lebih kurang 78. Okey, lebih kurang 78. Dia punya lebar adalah lebih kurang 50. Okay, lebar 50. Dan ketinggian kat dalam ni adalah lebih kurang 28 cm. Alright. So dia punya panjang ni melebihi daripada description dia. Kalau dimension dia bagi 70 x 41 x 55. Tapi kalau kita ukur sini, dia punya ni adalah 74 x 48 x 49. Dia punya ketinggian adalah sebanyak 28 cm. Okay. Okay, tujuan saya beli trolley ni adalah senang saya nak bawa equipment saya untuk shooting outdoor, untuk shooting portrait. So ni camera bag. Ni saya punya scope, saya punya flash. And then nanti saya akan isi pemberat. Saya ada dalam 4 pemberat. Okay, setiap ni saya akan isi 1 kg pemberat. And then saya punya softbox. Kemudian saya punya light stand. Okay. So di masa akan datang saya akan uji dia punya ketahanan. And then kita bawa mungkin 2 light stand, 2 strobe, and then tambah satu lagi flash. Okay. So ini sedikit unboxing dan detail sikit lah tentang dimension dia, kalau ikut apa yang diberikan dalam website dan juga yang sebenar yang telah diukur. Okay, berkenaan review ketahanan benda ni saya akan buat kemudian. So harap video ini membantu anda dalam membuat judgement sama ada nak beli ke tak benda ni. Sebab bukan murah, retailnya RM319. Dan kalau search pada Amazon, website lain,
lebih kurang 300 lebih lah boleh convert. Alright, so sekian saja hari ini. Harap video ini membantu anda. InsyaAllah kita beli barang lain lagi, kita buat lagi. Sekian, terima kasih.